Oke, hari ini kami mau pergi di sini Peladang Outlet. Sebab di sini ada jualan Rama dengan jualan Madani lah. Jadi kami pergi cek dulu apa yang ada di sana lah. Tapi hari ini kami lewat sedikit. Jam pun sudah menunjukkan pukul 10. Tapi rasanya masih ramai lagi orang nih. Tengok kereta di tepi jalan pun masih banyak lagi yang berparking. Kami baru sampai. Kami sudah memasuki Peladang Outlet. Wah, apa jualan-jualan di sini nih? Wah. So, ada bakar-bakar juga di sini. Kelapa susu. Oke, urutan sarap pun ada, sudah masak juga di sini. Koko, koko pun ada juga. Hai. Kami lepas koko. Koko, iya, datang kamu orang sini. Assalamualaikum. Iya. Ekon dengan apa nih? Kalau ya, mau pasang ekon, nah boleh sudah. Yang 100 sebulan kata. RM98 sebulan. Ya. Oke. Teruskan. Mantap. Cendol mantul pun ada. Penuh cek. Oke ya. Di sini juga banyak juga jualan-jualan durang nih. Macam-macam jualan. Orang pun masih ramai lagi ya. Kita mau pergi tengok itu jualan Rama. Jualan Rama ada lagi ya? Hah? Mana? Mana? Sawan Betul Malam. Bawang goreng. Beli. Ya. Oh, ini produk Jabatan Perikanan. Ini pengusaha Jabatan Perikanan. Filet ikan krisis. Oke, ini bos macam mana? Ah, ini dia punya pengusaha, ini dia punya owner. Oke. Tiga goreng lagi. Ini kalau ada nasi. Oke. Jadi saya jumpa pengusaha daripada Jabatan Perikanan. Ini dia punya produk. Ini ya, fillet ikan crispy. Jadi macam mana jualan hari ini? Oke. Oke. Mau ambil stok sudah lagi. Mau ambil stok lagi. Ikan crispy presa original RM 10 ringgit satu. Ikan crispy presa pedas RM 12. 5,5 kilo ah. 250 gram satu. Oke. Okay. Dua hari aja habis. Ini betul-betul kan ada isi di dalam. Hah? Kosong ah. Sampai pukul berapa ini, Bos? Jam 4. Jam 4 dah. Jalan Rama itu ada lagi kah? Hah? Ada lagi. Macam mana mau masuk sana? Oke. Tapi rame. Oh, masih berat banyak keliling. Mau berat apa tuh? Pilih ujungnya baru bayar. Oke. Kami pergi jualan Rama dulu. Oke, jualan. Wah, oke. Okay. Kita pergi di yang di bagian ini pula. Nah, sini jualan Rama kasih sayang Malaysia Madani. Ya, yes, tapi gini di sini dulu kita masuk ke dalam. Wah, dia macam-macam jualan ya. Itu di sini Agro Madani. Nah, ini sinar harga ya. So kita masuk dulu di sini. Pengen tolong jual nih. Kulat-kulat pun ada.
lot baru dalam 962 sen. Cili kering 8 ringgit. Berapa satu papan? Satu papan berapa? Minyak masak berapa? Minyak masak harganya tuh. Ini 29. Ini 29. Oke, dia bagi tahu sini jualan combo madani. Jualan combo ini dia ada beras super special 5 kilo, lepas tu satu minyak masak, lepas tu kuah ayam 3, lepas tu satu tray telur. Dia punya harga baru dalam RM37. Harga sebenar RM52.30, tapi dia jimat dalam RM15 lah. Ini juga bakal saya buka bayar. Oke. Ini masih dalam. Oke, okay, oke. Okay. Wah. Timbang banget. Bola madani. Baru kerja apa sih? Kemarin mungkin lah. Siapa yang pun ada? Pahala yang pun ada. Beras, 10 kilo punya kan? Beras 10 kilo. Wah. Beras 10 kilo. Beras 10 kilo cap Family Mart RM20. RM20 nah. Maggi apa pun ada. Maggi segera. Macam jualannya. Ini pun jualan Rahma, termasuk jualan Rahma. Oke, roti cream packer cuma RM4.30 saja. Itmo pun ada juga. Chips mo RM5.90. Tapi memang ramai juga orang hari ini. Kalau tengok banyak juga yang beratur untuk mau bayar. Dia beratur sampai ujung sana dia beratur. Wah. Ini barang-barang yang terkumpul. Ini barang-barang inilah pembeli. Orang simpan di sini untuk menunggu giliran yang seterusnya lah. Ini tisu besar macam ini cuma RM15.60 sahaja. Okay. Ramai orang. Dia stuck di sini, dia tersekat di sini ya. Wah. Wah. Ini yang beratur kata. Beratur kata. Ya, yang beratur. Enggak orang ah. Oke. Ini sabun tapung cuma Okay, sabun tapung 5 kg cuma RM14.60 saja daripada RM17.60 harga dia. Wah, dia sampai di sini dia jadi stuck. Dia tersekat di sini sebab orang beratur, dia jadi bentuk U sudah. Wah,
orang di sana pun duduk-duduk, tawa-tawa dulu, sementara menunggu giliran. Nah, di sini kalau mau beli dia ada juga macam rak-rak. Ada bakul juga disediakan, jadi tinggal ambil saja. Sudah boleh lalu nih, sebab dia tersekat orang beratur. Belitan. Memang jualan Rahma kali ini memang menjadi tumpuan lah. Tengok. Ini sos cili cuma Rp3.50 saja satu. Lepas itu ini Maggi mie goreng Rp4.40 saja satu, daripada Rp5.20 lah satu. Maggi kari cuma Rp4.40 saja. Wes, aku ambil pilih-pilih. Ambil. Ayo, sorry. Ayam apa nih? Ayam tua. Ayam juga ada. Ini. Ini sudah timbang nggak tuh? Daging juga ada. Wah, ini daging apa nih ya? Tidak tahu daging apa, tapi Rp43.29. Wah. Wah, bihun cuma Rp1.90 saja. Ini mie goreng cuma Rp2.60. Bang, ini 1 kilo berapa? Dia ada harga dia. Oh, Rp14.90. Pasti yang ini paha ayam cuma Rp12.90 daripada Rp13.90 lah harga ya. Harga asal. Ini yang ini mana satu nih, Bang? Ada. Ini satu badan, Sudah ini paha. Oh, paha. Ini lem chop. Lem shoulder. Harga dia Rp35.90 daripada Rp37.90 lah. Ya murah dalam Rp2, Rp3 macam tu lah. No, boleh ke macam banyak orang? Ah, ya banyak peratur sana tu. Tengok. Mau pas pros pun tidak boleh. Kalau orang tua tiba lagi, belum lagi. Ada beli kah? Beli juga tapi beratur. Gula Rp2.85. Iya. Ah, minten ini minten harga terkawal. Ah, harga terkawal. Yang ini kalau yang satu tray? Yang ini. Ah. Satu tray. Ni. Yang ni yang kalau yang color kuning ni grade B. B kalau harga asal dia RM15.30. Kalau jadilah RM13 lah. Tolak RM12. Yang ni grade C. Grade C berapa? Grade C beza RM30 je. Dalam RM12. Harga asal kita bagi subsidi lah. Madani kita bagi RM2, jadi
13 juga lah. Ya, tapi limit lah satu orang satu lah sebab kita satu orang satu je. Tak boleh kita nak semua orang membeli. Ya, tapi ramai kira mau beli juga ya, tapi ramai, ramai. Dia dia beratur sampai bentuk bentuk si. Bentuk si kan? Ya. Yang ini pula kalau yang satu yang ini satu ini dia orang ni buat stok. Oh, stok saja. Oh, di sana. Ini ya, stok lah kalau habis baru top up ya, di sana. Oke oke, terima kasih. Terima kasih ya. Wah, rupa-rupanya banyak feedback. Nah, iya bah, sebab beratur. Ah, oke oke, oke kita pergi pula di sini lah. Di sini ini apa ini? Wah, sayur sayur. Boleh pilih-pilih. Berapa bang? Sayur sayur 3-5 ringgit. Banyak lagi ini banyak. Mana-mana sayur lah tiga. Tiga jenis 5 ringgit saja. Iya, semua tanam Labuan. Okay. Semua fresh. Oh, dari Labuan ah. Bebas. Oke. Tanaman hidroponik tiada racun. Sehat. Ini ya, tiada racun. Tanaman. Ah, borong. Plastik. Kita dia menggunakan baja. Ada. Kita menggunakan baja. Berapa? Nah. Ambil. Menggunakan baja apa ya? Cepat balik. Banyak lagi di luar itu. 5 ringgit saja, 3 jenis. Dia 3 jenis 5 ringgit saja. Banyak di kebun nih. Ini timbal lagi. Timbal ini, boleh pergi beli di sana. Oke, makasih ya. Ini sayur daripada Labuan juga? Labuan. Nah. Kebunnya ada timbal lagi, kalau mau pergi tengok boleh. Oh. Timbalai buk. Jadi sudah. Lagi. Ada. Ini LKM. LKM. Bos. Macam mana? Macam laku juga jualan kamu ini. Macam laku juga ini. Oh, kenapa kamu jual nih? Udang. Udang. Oh ya kan udang. Harga ini. Hari ini apa? Oke, jalan-jalan dulu lah. Oke. Ya. Jalan Madani. Laku wow, udang LKM. Gila. Cek mantap. Oke. Agro kupon daging oh ini. Agro kupon daging. Daging luar sini. Daging lembu segar. Oh, daging lembu. Ini cukup nih. Tolas aja, tambah nanti. Promosi jualan murah, simpan hari peladang peternak nelayan kebangsaan itu. Daging lembu segar, potongan harga sehingga 37 ringgit 1 kilo. Cuma yang di sana tuh jualan Rahmat tuh kami tidak boleh fight sebab terlalu banyak orang dia. Kalau kami mau beli, kami mau beli juga, tapi dia beratur. Dia beratur banyak. Mana kita ini? Tuna. Oke, ada lagi sana. Tuna jalan mana? Oke. Nah, kita pergi pula di sebelah di ujung sini nih. Oke, sini bagian jualan ikan. Jualan ikan. Pasar nelayan, boleh sebutkan Labuan. Oke, tunggu dulu. Ini senar harga. Oke, senar harga dia. Udang 36, retam turi 13, ikan putih. Oh, inilah senar harga dia. Apa itu? Udang kan? Apa dia? Oh, bukan ambil kupon dulu 5 ringgit. Lepas tu kalau mau beli sini dapat 31 ringgit lah. Ya, cukup lah. Oh. Oke. Ya. Dah apalah kita pergi tengok dulu sini ya. Wah, ikan. Macam-macam juga ikan dijual sini. Pembakulan mana dah? Rapu. So kalau kamu mau apa di sini, kalau kamu mau beli di sini dia siap dengan siang.
namanya tempat yang ikannya lah. Live TikTok kan? Oke, di sini kawasan itu inilah jualan ikan. Ya, ini Maci tengah tunggu apa? Beli ikan. Tapi siap dengan siang ah? Yang potong-potong dulu. Ah. Oke. Wow, wow, wow. 36. LKM. Tapi di sana LKM sudah habis lah. Iya, kan? Lagi sembuh. Oh. Yang ini semua nih jualan LKM. Iya, kan? LKM juga. Oh. Tapi ya. Yang ini kios pasangan lain LKM lah. Oh, hari dia oke okay, kios. Cuma hari ini ada program Agro Madani, kita pun buat jualan jimat madani juga. Oh, ada nah ngamlah itu. Oke, oke. Oke, di sini kawasan dia. Lembaga Pertumbuhan Peladang Wilayah Persekutuan Labuan. Daripada pertanian pun ada. Ini jualan pokok limau. Ya. Bis. Harus sudah ada ini. Iya. Wah, ini kraftangan pun ada juga di sini. Ya, Maci. Promot dulu lah. Beli air? Hah? Oke. Jalan. Belar wah. Rumah. Mau belar. Sini. Enggak belar. Dulu lah kecil lah. Nggak beli air dulu lah aus. Satu ya. Oke, kami beli air dulu. Ya berpeluh jadi mau minum air dulu. Beli air dulu. Tidak makan. Banyak sayur. Saja. Oke, makasih. Aku suka ya. Bikin terkejut. Ya. Oh, ini bunga tidak perlu disiram nih. Makasih. Oh. Oke,
Oke, kami sudah siap subes tadi, kami sudah round-round di apa ini? Jualan Madani, jualan Rahma nih. Terus sekarang ini kami balik sudah. Terus juga kami beli pas sayur-sayur lah. Sayur lohan kok. 6 ringgit nih besar begini, Pak. Gila. Iya. Sarapan pagi. Oke. Okay. Balik sudah kami. Kami mau pergi apa itu yang jualan Rahma tuh, tapi terlampau ramai orang. Jadi mau beratur pun mungkin patang kali baru kalau ke apa? Kebayar. Ah, oke. Okay. Sebelum kami balik ke rumah, kami makan-makan dululah. Nah. Makan nasi lemak. Yo, sudah Pak jualan nasi lemak dah. Sudah kelapar. Lapar sebab kami sudah daripada lapar. Apa rumah tadi kami jadi breakfast. Terus kami pergi di sini sebab kami takut kehabisan. Kapan tapi yang enggak. Jualan yang combo Rama tuh habis sudah yang harga 35 ringgit tuh ya. Oh, makan dalam kereta saja. Tapi jalan dulu sebelum balik. Wah. Nah. Kosong saja. Isi perut saya ben.